Kapolres Asahan AKBP Roman Samardana Elhas menggelar Jumat Curhat di Masjid Mutakin, Jalan Insinyur Juanda, lingkungan 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan, Sumatera Utara, pada hari Jumat. Kapolres juga menyampaikan pesan-pesan kepada orang tua agar selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi tawuran, geng motor maupun balap liar. Kapolres Asahan juga berpesan agar meningkatkan toleransi antara umat beragama, jauhi faham radikalisme, jauhi narkoba, tertib berlalu lintas, bijak menggunakan media sosial. Tidak hanya itu, Kapolres Asahan juga menyampaikan kepada para jemaah apabila membutuhkan pelayanan Polri untuk tidak segan-segan menghubungi pelayanan call center 110. Kapolres juga memberikan nomor WhatsApp untuk melayani aduan masyarakat 1x24 jam. Hingga kini masyarakat dan para jemaah Masjid Mutakin, Jalan Insinyur Juanda, lingkungan 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan Sumatera Utara antusias untuk mendengarkan Jumat Curhat ini. Kapolres Asahan beserta Kasat berinfak 10 buah Al-Quran kepada DKM Masjid Mutakin. Dalam kesempatan yang baik ini menitipkan kepada bapak-bapak sekalian, yaitu anak-anak kita dengan kondisi yang baik ini, tentunya kita dukung anak-anak kita untuk melakukan kegiatan positif. Ini kalau sudah Jumat menjelang Sabtu malam Minggu, ini kalau kita tidak mengontrol anak-anak kita, nanti bisa terlibat geng motor ataupun balap liar yang tentunya sangat merugikan masyarakat lain. Masyarakat akan memberikan informasi, pengaduan masyarakat, masukan, kritikan, dan lain sebagainya berkaitan dengan pelayanan kepolisian di Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.